Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony RD. Pada video kali ini saya akan unboxing ya teman-teman. Jadi ini tuh cash ya, cash yang saya beli dari TikTok Shop ya. Apakah barangnya itu oke atau enggak, silahkan kalian tonton videonya ya. Oke, yang baru gabung dan lihat channel ini dan tertarik dengan konten saya, jangan lupa kalian bisa like video saya dan tentunya bisa klik subscribe atau langganan apabila kalian pengen dapat notifikasi terbaru dari saya. Jangan lupa teman-teman bisa nyalakan tanda loncengnya. Tanda loncengnya kalau ada logo bunyi itu ya, bisa kalian pencet ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa teman-teman bisa komen ya. Siapa tahu suatu saat saya akan memberikan giveaway kepada teman-teman semuanya. Ya, pokoknya tonton terus video saya. Ya, oke, langsung saya unboxing paket yang saya beli dari TikTok ya, teman-teman. Oke, unboxing ringan sebetulnya. Jadi paket ini tuh aku beli dari TikTok ya. Mereknya itu Cash Starbucks ya kayaknya. Casing Starbucks. Kemarin itu ada cerita ya. Sebetulnya saya pengen beli hitam, tapi di stoknya tertera warna putih. Nah, sehari setelahnya itu sellernya WA saya. Mas, ini konfirmasi mengenai pesanan Anda cash Starbucks. Oke, karena warna putihnya habis, diganti warna hitam ya. Oh, kebenaran ya, kebenaran. Terus dikirim warna hitam ya. Pengennya kemarin hitam, karena hitam gak ada, aku pesannya putih. Terus putihnya gak ada, katanya seller. Terus diganti hitam. Nah, itu berarti rezekiku ya teman-teman. Oke, jadi casingnya seperti ini. Di dalam paket pembeliannya ya, di dalamnya kayak gini ya, Oppo Reno ya. Jadi HP saya yang buat ngerekam ini adalah Oppo Reno ya teman-teman, Oppo Reno 5 ya. Jadi casingnya seperti ini ya guys. Ini tuh kayak sablon ya, modelnya kayak sablon, bukan stiker ya, tapi sablon ini ya. Ya, dan casingnya seperti ini teman-teman. Oke, gang blur. Casingnya seperti ini, tebel ya, tebel solid ya, nggak kaku-kaku amat deh. Kalau misalnya tak persenin, ini tuh 25% agak kaku, tapi kebanyakan lentur ini, kayak lentur. Ya 50-50 lah. Ya, ya, jadi casingnya seperti ini ya teman-teman. Casing yang aku beli dari TikTok. Di bagian atas ya, ini ada lubang. Di bagian samping ya kayak gini. Terus di bagian bawah di sini ada lubang speaker, charge, mic dan jack audio ya, seperti ini. Dalamnya juga seperti ini ya. Tidak halus, licin lah. Tapi ini solid banget, guys. Solid banget. Dan di belakangnya ini ada tulisan Welcome Under Haruki. Ya, ini Starbucks. Oke, sip. Mantap deh. Kalau kalian pengen beli dan kak kasih linknya dong. Nah, nanti silahkan komen. Nanti aku kasih linknya, link pembeliannya itu dari TikTok. Kebetulan ini tuh harganya kemarin 47.000. Kayaknya ya kalau nggak lupa. Jadi 47.000 ini terus di diskon. Aku kan ini belinya live itu. Ada diskon, aku pakai diskonnya. Jadi harganya 31.000 ya, teman-teman. Pokoknya kalau kalian nggak beli nggak beli ini rugi deh. Ini pokoknya cashnya oke. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau kalian pengen ya,
komen aja, Kak, kasih linknya. Nanti langsung aku bales, langsung aku edit video, edit deskripsinya, tak kasih linknya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.